Bapak Ibu dalam raker-raker yang biasanya kita lakukan dan raker kita di saat ini perlu ada tertib ya, supaya semua peserta dalam pembicaraan menyampaikan pendapat, pikiran, tapi juga di komisi-komisi nanti kita akan merapat ada tertib yang mari Bapak Romer tampilan. Selanjutnya kami akan mendengar sambutan Bupati Kabupaten Manokwari sekaligus membuka pleno yang kedua, terutama di pleno kedua Bapak Ibu tentang cuma satu dunia, satu hati tanahku dan ibu yang tercinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Menyampaikan selamat datang kepada Ketua Kerukunan Nusantara di Kabupaten Manokwari, para sesepuh orang tua dalam ikatan sosial yang sudah dibangun sedemikian rupa untuk kebaikan kita sama-sama. Saya kira dengan kehadiran KKMT, seluruh warga masyarakat KKMT pasti ada dalam pembinaan yang baik. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas sosial dan juga pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Hal yang keempat, Bapak Ibu, kita mesti tahu diri, kita datang dari mana, dan identitas kita jangan pernah hilang, sekalipun kita ada di tanah rantauan. Dan kita terus berjuang membangun rasa kebanggaan kita sebagai anak Maluku di tanah rantauan. Saya bilang, beta Maluku. Jadi rasa bangga terhadap suku itu penting, sama seperti saya di mana-mana saya bilang saya orang Arfak begitu. Nah, kakak Romer ya anak Maluku tapi lahir besar Manokwari, itu saja. Jadi, tetapi anak Maluku yang lahir besar Manokwari tidak lupa terhadap kampung halaman dan juga tidak lupa terhadap adat istiadat dan budaya orang tua. Dan itu wajib untuk kita lestarikan dan wariskan lagi kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati dan kasihi, kiranya kita jadikan momentum raker satu KKMT hari ini tidak hanya untuk membangun integritas di antara warga Ambon Maluku Tengah sendiri, tetapi juga kita menjadikan kerukunan ini untuk juga melekatkan diri kita dengan suku-suku lainnya yang ada di Manokwari. Dengan demikian, Manokwari ini akan kita wujudkan sebagai pusat peradaban dan juga ibu kota provinsi yang aman dan juga damai serta bisa mensejahterakan kita bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan juga keluarga, bahkan pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar KKMT dan juga semua sesepuh dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk kesepakatan di pagi hari ini bahwa acara kita di pagi hari ini membangun integritas kerukunan keluarga Ambon Maluku Tengah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tingkatkan hubungan persaudaraan perakador demi terbunyinya kita gunakan dalam rakyat satu KPMT di saat ini. Ada ya, tidak perlu dibacakan. Kalau semua setuju untuk tidak perlu dibacakan, silakan. Cuma saya pikir hal-hal yang biasa. Bapak Ibu.
Iya, dilanjutkan dengan hadirin. Sebelumnya saya sampaikan. Iya. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Hermus datang menghadiri raker. Tidak segampang yang dipikirkan. Bapak Bupati punya waktu yang padat sekali, tapi kemudian beliau dapat memberikan waktu bagi kami, Ambon Maluku Tengah. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dukungan Bapak, dukungan kami terhadap Bapak sepanjang pemerintahan ini. Ke depan ada kami di Maluku Tengah. Kami siap mendukung sesuai dengan kami punya yang bisa kami berikan kepada Bapak untuk menjalankan pemerintahan ini. Kabupaten Manokwari. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua para tamu undangan, kepada peserta, dan kami berterima kasih panitia telah melaksanakan kegiatan sampai dengan hari ini. Kami berdoa hari ini sampai dengan sore, satu hari Bapak Bupati, sampai dengan sore Tuhan berkenan, kami akan menjalankan seluruh aktivitas musyawarah ini. Dan kami berharap, walaupun dengan mungkin kami akan sedikit saja, kami tetap jalan dan menetapkan ADRT kami dan program-program kami 2022. Mari bergerak, bersatu, dan maju. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sekalian bahwa selama acara ini berlangsung tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap memakai masker selama kegiatan ini berlangsung. Sedalam-dalamnya bila terjadi kekurangan maupun ketidaksempurnaan acara ini. Akhir kata, kami memohon kesediaan Bapak Bupati Manokwari berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara rapat kerja satu kerukunan keluarga Ambon Maluku Tengah Kabupaten Manokwari secara resmi. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Hermus Indawa SPMA Bupati Manokwari atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari pada hari ini tanggal 6 November tahun 2021
secara resmi membuka rapat kerja satu KKMT Kabupaten Manokwari untuk diikuti oleh kita semua. Ya, benar. Kami persilakan kepada yang untuk berdiri. Kami berikan tempat kepada Bupati Kabupaten. Hadirin dipersilakan duduk kembali.